lagi. Tahan ke belakang. Membendur tadi saudara Gogon. Tidak cepat tadi Gogon memulukan saudara Topan tidak mampu mengejar. Tidak mampu menyelamatkan bola tadi. Satu sama. Kembali Ateng set. Mereka di sana. Umpan Sade bermain. Katanya pukulan dari Gidin Bal. Cukup baik. Cukup berkelas tadi pukulan dari Gidin Bal. Bersama dengan Sadi tentunya umpan kembali mampu ditahan namun kerasnya bola menggunakan lapangan pertandingan tas bol dua sama Elbek Bogan kali ini set umpan lagi contek saja ke belakang yeah, lagi Sadi ada Yusuf sana awatan bola lagi dia masih saya Sandi umpan lagi ada batang lagi masih dapat dihalau namun sayang melakukan pelanggaran kalau ini dengan Bennett panjang jak satu angka inilah dia panjang lah jangan bisa buang itu keras lima kembali Yusuf umpan dulu oh nah lebih tahan tadi mereka umpan kembali satu berbahaya benar angin berarti cekara dia sisi terang kembali dari ada angin ke Korea kan. Cukup baik dari Apple. Bola yang bisa maju. Halau buat pemain. Tiga sama. Siap lagi kelangan di Bimbo. Umpan tiga. Oh kalau ada. Taman petir. Cukup baik malam petir. Masuk. Tunggu tadi ya. Masuk. Kabla dia itu kan blok. Balik sah. Kajar lagi. Nunggu blok ke kanan. Oke Sandi. Menyelang tadi Sandi. Umpan tunjuk tak mampu. Dieksekusi dengan baik. Empat sama. Apple kali ini. Tarik napas sebentar. Oh. Ke belakang kali ini. Terlalu jauh. Ya. Usap dari Apple. Indah poin. 5-4. Umpan kembali Ateng. Kodorkan saja, mampu ditahan lajunya pergerakan bola tadi, mampu dibaca dengan baik oleh anak Atmaja. Atmaja. Zat. Atmaja jangan ada. Belakang. Risi yang jarang sempurna dikejar oleh Ateng. Bola bola gelap keluar. Atmaja jangan. Upaya penyerangan dari Nangka ini. Nangka. Kurang. Akurat kali ini. Aman. Tertinggal. Tiga angka anak-anak Nangka 7-4. Oh, Nangka. Belakang. Umpan tinggi-tinggi, berbahaya. Sandi. Oh. Terlalu tinggi, terlalu melebar. 8-4. Poin kembali untuk Atmaja. Apa yang terjadi dari anak-anak Nangka ini? Konsentrasinya sedikit pula. Rigor dengan satu lagi momen kepencet di belakang. Ada Sandi sana, kejar Ateng sana. Bepul lagi. Oh, sampai saja masih ada warga umpan kembali Sandi. Berbahaya, ada. Bentur tangan blokar dari Nangka. 9-4. Maman Bali lawan Blaktuk baik pemirsa Maman umpan lalu oh Radea terlihat jelas oleh kamera menyentuh neta di tangannya nah maka kena kewik lakukan pelanggaran pemirsa menonton anda berada inilah dia Sandi anak muda ini akan lakukan set dari Nangka bukan set dari ke belakang. Oh, lalu nyerpen kemana? Barbet. Radea akan melakukan set. Lubang tenang semakin dah jumping set keren. Radea. Kejar. Lakukan kembali tahan seberang lagi. Oh, apa yang terjadi? Tepukan masih memberi kembali. Kerja sama lagi ada Topan tadi. Gogon di sana. Tepuk lagi Gogon. Tanpa kompromi Gogon tadi. Lompat tinggi langsung melakukan eksekusi spike balik ini dia Yusuf Yusuf dari belakang Adea Sandi Topan kali ini baik Topan 11-6 3 poin Topan selalu speed sahab lagi Sandi tadi Ateng oh kali ini mampu
menahan tipu daya dari Wakan cukup baik. Dan yang akan lakukan set. Lalu mungkin terbantu oleh kencangnya angin tadi sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Zadi set ke belakang kepada set. Umpan penguatnya Gokor kali ini cukup baik. Tidak mampu ditahan. Blocker itu nama dengan Arsil tadi melompat. Namun kecepatan tangan Gokor cukup baik. Datang kembali Sadi, oh duduk bawah tadi ke belakang. Umpan lagi. Oh kejubiakan begitu, oh masih angin. Umpan rupanya. Satu persatu terus mengejar ke tertumbalannya anak-anak tangka ini 9-12. Besarkan lagi ke belakang, terima lagi siap keterangan. Rada Tadeh, lihat Maman. Bersih kali ini Maman. Indah poin 13-9. Bini bukan jumping serve kali ini. Baik pemirsa, lakukan kesalahan kembali dari angka. Angka sepenuhnya untuk maju kembali. 14-9. Terus jauh meninggalkan lawannya. Ini lagi serve. Baik ini serve. Eko kembali santai saja tadi ada. 15-9 poin kembali untuk Atmaja. Ini bakal ini David Sabah pemirsa kejar kembali berangkat ke titik belakang Padeka umpan saja bagai lagi Maman dengan cepat bagai kali ini 16-9 out terbangnya dipinta dari angka. Dia kembali akan lakukan set. Set kali ini baik pemirsa. Set di sana Wateng. Oke lagi sambil keluar sambil tarik. Lalu jauh dari sasaran. Poin kembali untuk Atmaja. 17-9 kali ini terlalu jauh untuk mengejar. Oh, gagal kali ini. Jamset dari Dudin Bae. Terlalu rendah tadi. Kembali nangka set ke belakang. Terima siapa gerangan. Umpan lagi. Emas kali ini. Pemain anyar yang dimasukkan dari Atmaja. Bilang poin 18-10. Hasil set lagi belakang atas Epo. Cukup baik Epo. Tidak mampu dihalau dengan baik. Blocker dari Atmaja. 11-18. Gunakan Epo. Kembali. Oh, cepat datangnya tadi Maman. Menyambar umpan dari Sadi. Gantian pemain depannya. Maman tarik keluar. Depan dimasukkan. Karena juga set kali ini. Nomor punggung 15 dari Atmaja. Dimang-temang si kulit benar. Besarkan sudah ke belakang. Umpan kembali. Oh, masih bisa diselamatkan tadi. Upaya penyelamatan yang cukup baik tadi. Berdepan nomor punggung 15. 20-11 kali ini. Poin kembali Atmaja set. Tidak keluar ya tidak. Rima Sandi umpan Epo. Epo lagi ke belakang Madaka tadi. Tidak mampu menahan dengan baik tadi Madaka. 15-20. Terpaut 8 angka cukup jauh. Angka ini dari lawannya itu Atmaja. Kembali set. Apa yang terjadi bola tepat saja berada di depan mata. Saudara Data dan saudara Dibinda dibiarkan begitu saja. Kembali poin untuk Nangka 13-20. Timang-timang si kulit bintar melesetkan lagi kembali Nangka. Baik kali ini umpan Sade. Oh masih bisa diselamatkan. Namun sayang 4 kali rupa-rupanya. 21-13 punya poin. Dewas akan lakukan Zah.
si Cangkung ini memang pemain sekulit kembar. Baik pemirsa. Bola lagi Gogon, cukup keras Gogon. Tidak mampu bertahan dengan baik tadi anak-anak Atmaja. Sehingga pindah pun 14-21. Siapa gocek ke belakang terima damat. Umpan Sade. Karena hasilnya cukup indah. Cantik cantik indah paripurna tadi. Diperagakan Sade bisa berbahaya. Tepan melakukan serangan yang cukup indah. Pukul kembali set ke belakang. Ini setnya terlalu memanjat pemirsa. Kurang dari tadi Tepan. 15-22. Set lagi ke belakang. Demas di sana. Sadi. Pukul sepret. Keras. Ditunda ini. Menyelipkan blocker dari Nangka. Asbol tadi. Dua angka akan dibikin habis rupanya oleh Atmaja. 23-15. Sadi. Set terandalan. Dipertanggung langsung oleh Atmaja. Berbahaya kali ini. Seberang tipu daya cukup baik. Berada di belakang tepat. Kebaran depan tadi. Kecil rupanya oleh Gogon. Kembali akan lakukan set Gogon. Memang sekulit benar. Hai pemirsa, terima deh mas. Arsul, lepon pukul ke belakang. Umpan kembali siap keterangan. Lepon yang ditahan. Arsul tadi cukup baik, namun sayang. 17-23. Siap lagi ke belakang, deh mas. Kejar. Deka tadi, datang lagi serangan. Epo, kali ini Epo. Baik Epo. 18-23, satu persatu terus mengejar ketertinggalannya. Bagaimana pemirsa, kita saksikan ke lapangan. Lakukan lagi Gogon. Gogon melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu. 24-18. Lampu kuning menyala-nyala. Atmaja teman-teman sekulit benar. Yang satu sudah sejak ke belakang terima lagi sambil umpan tinggi-tinggi atau berbahaya kali ini. Tidak mampu bertahan tadi saudara Azul. Imbang pun kembali menjadi 19-24. Cepatnya ketertinggalan mampukan mengenakan kedudukan atau dimenangkan kembali oleh Atmaja. Langsung sudah serve lagi ke belakang terima lagi umpan tinggi sambil berbahaya. Pukulnya kosong tadi masih mampu bertahan, masih dapat ditangani oleh umpan tinggi sambil berbahaya. Pukulnya sudah ditutup dengan penerangan. Lebatan tadi pukulan tidak mampu bertahan.